banyak di antara para manajer, terutama para manajer muda yang baru pertama kali memimpin sebuah tim, mereka tidak menyadari bahwa interaksi antara manajer dan bawahannya itu penting sekali untuk membuat bawahannya itu merasa semangat atau termotivasi. Banyak manajer muda yang tidak menyadari bahwa apabila dia salah berinteraksi dengan bawahannya, bawahannya itu diam-diam merasa kecewa atau merasa tidak diperhatikan atau merasa kurang dihargai. Di dalam pelatihan Advanced Performance Management ini, peserta akan diajarkan apa yang disebut dengan Interaction Essentials, yaitu ada suatu cara untuk berinteraksi antara atasan dan bawahan. Itu yang disebut dengan, dimulai dengan opening, kemudian clarify, kemudian develop, kemudian agree, kemudian eksekusi. Pelajarilah hal ini lebih lanjut dan kuasailah dan tularkanlah kepada tim Anda. Sampai bertemu di training Advanced Performance Management di ONL di Kota Jakarta. Banyak hal baru yang saya temui. Nah, di sini juga kita diberitahu bahwa coaching itu tidak selalu untuk orang yang punya masalah atau orang yang tidak perform atau sebagainya. Tapi juga kita memilih orang-orang yang kita anggap punya potensi yang bagus yang ada di sekitar kita. Jadi kita harus melihat tokoh-tokoh yang talent supaya kita berikan kesempatan, berikan wadah dan posisi supaya skala up itu bisa menjadi sebuah. Jadi terima kasih pelatihan ini, jadi baik buat kita-kita. Dan saya harap ini pelatihan ini bisa berkelanjutan, bersambungan supaya BRI punya tenaga-tenaga pimpinan yang betul-betul teruji.